dari homeschooling. Aku datang ke sini karena emang pengen tahu sih sebenarnya gimana sih cara kerjanya KPK tuh kayak gimana. Pas sudah sampai sini, ternyata acaranya keren parah dan emang beneran Indonesia ini karena kerja sama KPK. Jadi saya bisa lebih tahu tentang KPK-nya, wewenangnya, kinerjanya, udah apa aja. Karena beneran Indonesia mengadakan program seperti ini, pada akhirnya aku tahu kalau misalnya korupsi itu banyak sekali bertebaran di sekitar kehidupan aku sebagai seorang siswa. Ternyata korupsi itu bisa kita mulai dari contohnya mencontek di sekolahan. Aku yang kayak selama ini KPK gimana, akhirnya di sini lumayan terjawab. Dan acara ini seru banget sih, Para. Dan beneran Indonesia bener-bener keren banget bisa menyelenggarakan ini, dan aku jadi nambah informasi segalanya. Aku pengen berkontribusi di acara yang benar-benar bagus banget yang diselenggarain sama Bendera Indonesia ini. Dan menurut aku program institution visit dari Bendera Indonesia ini bagus banget karena menjangkau siswa-siswa dan kalangan remaja, terutama siswa SMA, untuk mengenal lebih lanjut tentang lembaga-lembaga Indonesia. Nah, pesan-pesan aku setelah ketemu anak-anak SMA ini, ternyata banyak banget loh remaja yang sadar tentang dan peduli tentang korupsi, dan banyak banget remaja yang pengen berpartisipasi di acara kayak gini. Jadi buat kedepannya, semoga aja Beneran Indonesia dan berbagai institusi pemerintahan lainnya bisa bekerja sama untuk membuat acara seperti ini supaya makin banyak anak muda yang bisa berpartisipasi di acara seperti ini.